Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengirim SMS secara gratis ke semua operator tanpa dikenakan pulsa sedikit pun. Sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video-video selanjutnya. Oke, pertama-tama teman-teman harus mendownload aplikasi Termox di Play Store. Ketik saja Termox, kemudian teman-teman download. Di sini saya sudah mendownloadnya. Bagi teman-teman yang sudah download, kita langsung saja buka aplikasi Termox-nya. Nah, di sini kita akan mengetikkan perintah PKG update. Ketik huruf Y. Oke, kemudian perintah selanjutnya PKG upgrade. Kemudian kita install Python dengan mengetikkan perintah PKG install Python, lalu enter. Karena di sini saya sudah mendownload atau menginstall Python, jadi prosesnya cepat. Jadi nanti teman-teman yang baru menginstall Python-nya, prosesnya agak lama karena harus mendownload Python-nya dulu. Kemudian setelah itu kita tekan perintah selanjutnya, PKG install git, lalu enter. Setelah itu tekan perintah seperti berikut, git clone https://:// github.com, lalu / kang / newbie. Di sini menggunakan huruf besar semua ya, lalu / spam SMS. Di sini huruf pertama menggunakan huruf besar dan SMS-nya menggunakan huruf besar di huruf S-nya. Kalau sudah, tekan enter. Kemudian perintah selanjutnya, pip install request mechanize BS4, lalu enter. Ya, selanjutnya ketik CD SMS, lalu enter. Kemudian LS, enter.
Sekarang untuk masuk ke toolnya, ketikkan perintah Python, pilih yang main.py, lalu enter. Nah, untuk di sini sudah kita masuk ke toolnya untuk mengirim SMS secara gratis. Di sini saya akan pilih nomor 7 untuk mengirim SMS gratisnya. Nah, di sini kita masukkan nomor target atau nomor tujuan yang akan kita kirim SMS-nya. Saya akan mencoba memasukkan nomor saya sendiri di sini. Setelah itu kita klik enter, lalu di sini kita masukkan pesannya. Di sini saya akan contohkan halo lagi di mana. Sudah selesai mengetikkan pesannya, lalu kita klik enter lagi. Kita tunggu beberapa saat sampai SMS-nya masuk. Nah, di sini sudah ada keterangan sukses mengirim SMS ke nomor. Kita tunggu beberapa saat dulu. Nah, ini SMS-nya sudah masuk. Bisa kita buka. Nah, halo lagi di mana? Tolong hubungi ke nomor saya segera penting. Nah, ini adalah pesan yang saya ketikkan di tools-nya tadi sudah masuk ke nomor saya. Oke, kemudian kalau teman-teman ingin mengirim SMS lagi, tinggal ketik huruf Y. So, kalau ingin keluar dari toolnya, ketik saja huruf N, kemudian enter. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.